Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Menolak segala bentuk, intoleransi, kekerasan, radikalisme, dan terorisme. Kita harus melawan adanya intoleransi. Dia kalau kita biarkan menjadi potensi yang bisa memecah belah NKRI. Semua tidak ada yang sama, semua beragam, tidak ada yang sama. Keberagaman, kebinekaan adalah menghormati keputusan Tuhan. Indonesia ini harus berdiri dengan landasan yang kokoh, yang kuat. Pondasinya apa? Ternyata bangsa Indonesia itu religius. Maka lahirlah ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia suka bersatu, gotong royong. Oh ya, kita suka persatuan. Tepo sliro. Maka kemudian kita ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau demokrasi tapi baik-baik, musyawarah. Dan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada keadilan di sana. DMP ini rada beda sithik, aku ra melu merdeka kowe nek. Kemudian tokoh agama kaya panjenengan-panjenengan ini ikhlas, ya, lenggone, jadilah Pancasila.